GO-JEK itu adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi. Memiliki beberapa layanan, yaitu layanan antar makanan, layanan pembayaran elektronik, dan yang paling utama yang pasti dikenal sama seluruh orang, layanan transportasi. Seperti yang kita ketahui, kita ada dari Sabang sampai Merauke. Kita punya kantor juga yang ada di Singapura, kita punya kantor juga yang di Vietnam, dan juga yang di Bangalore, India. Jadi kalau misalnya nih kita nggak punya technology collaboration, kita sama sekali nggak bisa bekerja sama sama teman-teman kita yang ada di luar sana sih. Dulunya, tiap kita mau meeting atau mau video conference dengan orang lain, kita menggunakan laptop dengan webcamnya. Kameranya kecil, suaranya pun juga nggak jelas kalau dipakai rame-rame. Ujung-ujungnya kita harus jelasin lagi lewat email. So, what's the point kita pakai kayak gitu kan? Sekarang kita menggunakan Logitech Group dan juga kita menggunakan Zoom untuk mensupport kegiatan conferencing ini. Setelah menggunakan Logitech Group, yang saya rasakan adalah meetingnya lebih hidup sih. Saya merasa teman lawan saya untuk conferencing ini serasa ada di sini. Karena dengan Logitech Group, gambar lebih bagus, suaranya juga lebih jernih, dan yang paling saya seneng adalah Logitech Group ini tuh easy to use banget, karena tinggal plug and play, semuanya langsung bisa mulai. Jadi buat user-user saya yang mungkin gak punya knowledge yang tinggi soal IT, gak ada masalahnya sih, karena Logitech easy to use banget. Impact dari pemakaian Logitech Group ini terhadap produktivitas seluruh karyawan Gojek ini adalah kita menjadi lebih cepat, lebih gampang untuk berkoordinasi dengan tim lain sih. Karena di Gojek itu yang pasti kita nggak pernah kerja sendiri dan Logitech Group hadir untuk menolong kita sih.